Ya, sebelumnya Glenn Fredly sempat memposting tentang tantangan mencuci tangan dalam Instagramnya dalam hidup bersih melawan virus corona. Ia menyanyikan lagu favoritnya, Marilah Kemari, menjawab tantangan Marcelo Tahitu. Video berdurasi sekitar 1 menit ini, Glenn menjawab tantangan Elo untuk mencuci tangan sambil menyanyikan lagu favorit. Glenn Fredly, salah satu musisi dengan karyanya yang paling digemari masyarakat Indonesia, meninggal dengan usia 44 tahun. Marilah kemari, hey, 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 hey kawan, akulah di sini, hey, 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 hey kasih, mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati, oh, oh. Duka lara, duka lara, ya, 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 duka lara. Beres, oke? Okay?